Oke guys, kita akan memasuki kawasan Dadahak, komplek olahraga Dadahak. Oke, ini dia pintu gerbang. Kawasan olahraga Dadahak, Kota Tasikmalaya. Oke, cukup ramai ya, padat. Oi. Hey. Bisa 1.9 kata. Iya.
Oke, kita masuk ke dalam kesenian. Banyak pedagang, kan? Dari berbagai kalangan bisa masuk di sini. Dari kalangan pebisnis, dari kalangan penikmat kuliner juga bisa. Dari kesenian juga ditampilkan langsung di sini. Generasi muda di sini juga bebas berkreasi sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kalau mereka berbakat di bidang seni, dia kembangkan seninya. Tapi kalau mereka berbakat di bidang olahraga, dia kembangkan olahraga di masyarakat. Menikmati dari keluarga mereka masing-masing. Lihat, mereka benar-benar lepas dari kehidupan yang 6 hari bekerja. Sekarang bisa mereka lepaskan dari tempat ini. Ini ada ibu-ibu yang lagi berkreasi sesuai dengan bakat. Kita menikmati ibu-ibu dari mereka parubaya sampai yang sudah tua, lansia juga ikut berkreasi. Benar, berkata seiring semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya di sini. Ini gratis, inilah pemerintah Tasik yang benar-benar peduli terhadap masyarakat. Semua yang ada di sini sarananya dipersiapkan dengan gratis. Semuanya gratis, benar-benar berkreasi. Kita kumpul satu keluarga, menikmati, bisa bawa makan dari rumah, bisa beli di sini, bebas, tidak ada tekanan. Ini yang tadi lagi bikin-bikin konten. Ini adalah
keluarga mah ya. Bawa ke sini aja anak-anak.